tu yang sekarang isu kalimah Allah kan. Isu kalimah Allah ni berbeza. Ya, sekarang kita tengok orang Kristian pula sibuk nak pakai kalimah Allah kan. Ha? Allah kata apa dalam Quran, laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal masih ibn Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahawa Allah itu Isa. Itu Nabi Isa. Ha? Memang jelaslah kafir dia, dah tahu lah betul dia. Kristian ni memang kafir, betul. Memang Allah kata. Dia nak samakan Allah tu dengan Nabi Isa. Kan? Jadi Allah ni kan kisah. Satu orang lelaki datang jumpa Rasulullah. Dia kata, "Wahai Rasul, ceritakan tentang Tuhan kamu. Tuhan kami daripada emas. Tuhan kami daripada sekian-sekian." Nabi tak jawab kan. Lepas hari ketiga Nabi jawab dengan wahyu, "Qul huwallahu ahad." Katakan Allah itu esa. Ha? Sifat pertama dah kantoi dah kat Katolik. Kan dekat Koptik tu kan, dia panggil apa? Ortodok kan. Katolik Ortodok yang minta kan Herod dia punya pusat khabar tu, penggunaan Herod kan. Herod dengan gereja dekat Sabah kat Keringau tu, penggunaan nama Allah. Itu dah kantoi lah, pasal dia menisbahkan kan Allah tu tiga kan. Allah kata laqad kafara allazi naqalu inna allaha thulutsus salas. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahawa Allah itu tiga dalam satu. Ha? Tiga dalam satu. Ha? Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Ha? Ketiga-tiga ni sebenarnya Tuhan dalam satu. Sebenarnya tiga-tiga dia oknum je. Ha, pelik macam mana tiga-tiga Tuhan. Tapi tak disebahkan Tuhan, melainkan bila disatukan menjadi Tuhan. Ha, itu dah pelik dah. Itu dah fikir apa benda dia orang cerita ni. Ha, di situ dah kantoi dah. Ha, maka tak sesuai lah. Tak sesuai lah. Nama Allah itu, yang Allah yang Maha Esa, Qul Huwallahu Ahad, disamakan dengan Tsulutsus Salas. Tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tak sesuai lah. Ha, jadi dia nak juga nama. Tapi kenapa tak sibuk pergi jumpa orang Hindu guna nama Shiva jadi Tuhan dia? Kenapa tak sibuk? Pasal dia ada agenda lain sebenarnya. Kan? Dalam versi Tamil kan, Bible versi Tamil, dia terjemah bagi Tuhan juga. Dia tak Vishnu. Di mana letak Dewa Vishnu situ tak? Tuhan dia kata. Ha? Pergi buka versi apa, versi Buddha, agak bahasa-bahasa Cina, dia tak letak Buddha, dia letak God juga, Tuhan juga. Ha, berbeza. Kalau tuan-tuan tengok dari segi perbezaan bahasa pun dah lain. Orang Yahudi panggil Allah apa, panggil Tuhan Allah kan. Kita Allah lah, kita orang Arab, orang Islam memang Allah lah. Allah ni Tuhan yang esa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah. La ma'bud bihaqi, la ilaha illallah, iaitu Allah. Ha. Kalau kita tengok dari segi orang-orang Yahudi panggil Allah, dia tak panggil Allah, dia panggil Elah. Kan? Ataupun El. Ataupun kalau setengah daripada apa tu Abdul Qadim, itu apa dia, perjanjian lama, ada dalam kitab Taurat tu dia panggil Elohim. Ha? Ada satu kisah, ada satu cerita filem tu, The Book of Eli. Ha? Sebenarnya buku The Book bukan The Book of Eli, The Book of Eli. Eli tu Allah lah yang digelarkan oleh orang-orang Yahudi. Ha? Orang Yahudi panggil Tuhan Eli. Ha, sama tak dengan Allah dengan yang kita gunakan? Tak sama. Satu, orang Yahudi penggunaan L tu ialah Allah. Satu, kita tengok Nabi Yaakob, dia panggil Nabi yang dipanggil Israel. Ha, Nabi Allah yang nama Israel itu adalah Nabi Allah Yaakob alaihi salam. Beliau dia gelar Israel. Isra tu hamba, L tu Allah, hamba Allah. Kalau terjemah ke bahasa Arab dia panggil Abdullah. Nah, betul. Ha? Banyak Daniel, Mikael, Jibrael, Ismail, apa lagi? Ha? Hezkiel. Ha, tu nama-nama yang diambil daripada agama-agama Yahudi. Nama-nama tersebut asal dah ada. Ha? Dan
tak sama dengan penggunaan Allah, tak sama dengan penggunaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita lazim menggunakan Allah tu Tuhan yang esa, bukan Tuhan yang disembah oleh Yahudi, ha? Ataupun bukan Tuhan yang disembah oleh agama Nasrani, walaupun asal mausulnya agama itu agama Samawi, tapi perbahasan penggunaan tu berbeza dan pengertian tu berbeza. Ha, kalau kita tengok dalam Malaysia ni kemasukan bahasa-bahasa Arab dalam lingkungan orang Melayu tu lebih kepada istilah syarak, bukan istilah lughah. Kalau kita kata solat tu apa? Satu perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Tapi itu perbahasan solat yang kita faham. Kita tahu memang solat tu dalam bahasa Arab ialah doa ataupun puji-pujian. Doa dan puji-pujian. Tapi orang Kristian juga guna perkataan solat dalam mardabas dia. Dalam terjemahan Bible menggunakan marilah kita bersolat. Tapi solat ni sama tak solat kita? Boleh tak digunakan solat tu digambarkan solat kita? Tak samalah. Tak sama, jangan guna. Gunakanlah doa. Marilah kita berdoa. Okeylah, doa semua pakai doa. Kan? Ataupun boleh guna sembahyang, selesailah. Orang Cina pun boleh guna sembahyang, orang Hindu pun boleh guna sembahyang, orang Kristian pun boleh guna sembahyang, orang Melayu pun boleh guna sembahyang. Tapi kalau solat, lebih pada khususiah kepada orang yang Islam. Faham tak, tuan-tuan? Kalau dia nak guna Jesus, gunalah Jesus. Kan? Kita dalam Al-Quran terjemah kita Nabi Isa, tak terjemah pun Jesus. Kita letak Isa juga. Betul tak? Ha, kita tak letak pun Jesus. Ha, dia orang sibuk tuan kerana ada agenda. Agenda dia senang kan tuan, dia nak mengeliukan orang Islam, itu je. Ha, mereka menggunakan perkataan Kaabah dalam ni, kiblat. Ha, menggunakan kiblat, perkataan kiblat dalam Bible. Penggunaan nama Kaabah dalam Bible, penggunaan nama Allah dalam Bible. Ha, ini saya tak tahu apa. Itulah kalau modus operandi ni, itulah sebenarnya dia nak mengeliukan. Kalau dia mungkin tak keliukan orang-orang macam kita pergi masjid surau ni, dia keliukan budak-budak lah. Ha, dia keliukan anak-anak, ataupun dia keliukan orang-orang yang tak belajar kitab-kitab ni. Tuan-tuan pergi Sabah Sarawak. Ha, Sabah Sarawak ni tuan-tuan, tak ada kuliah-kuliah maghrib yang kita ni tuan-tuan. Betul, kesian dia orang ni. Kalau ada pun masjid-masjid besar lah, masjid KK ke, masjid-masjid daerah besar. Kalau tuan-tuan pergi kampung-kampung, memang tak ada lah. Memang tak ada. Saya dah pergi dakwah ikut tabligh tuan-tuan, tengok memang tak ada dah. Harap jemaah tabligh lah pergi masuk kampung surau cerita pasal Allah. Ha. Ha. Jadi siapa yang tugas tuan-tuan sekarang nak memurnikan? Kita lah. Ha. Pokok asal tuan-tuan bukan nak betulkan orang Kristian tu, nak betulkan orang kita ni. Masalah akidah pun tak selesai ke tuan-tuan? Ha, masalah akidah pun orang tua-tua kita dah tua pun nak belajar akidah, belajar pula akidah gitu awal budak di pontri punya kitab macam tak baca kitab besar-besar lagi, itu belum kitab-kitab ilmu kalam yang lain, ha, Kifayatul Awam, Syarah Ibn Bajuri, ha, kitab apa, Syarah Urhudi, ha, kitab Syarah Matan Umul Barahin, ha, itu besar tuan, itu kalau buka saya pun domah macam ha. Jadi kesimpulan tuan-tuan, pendidikan tu bukan bermula pada agama lain. Pendidikan tu bermula pada agama kita. Kesedaran tu daripada pegangan kita sendiri. Akidah yang kita pegang ni. Kemudian, dah kita tahu kesedaran tu, kitalah kena bela. Ha, bukan bela dengan darah. Aku cakap, ayo tak boleh mati. Tapi, yang nak mati pun tak kena Allah. Macam mana? Kan? Tapi, nak memperjuangkan kalimah Allah. Macam tu, kena memperjuangkannya dengan ilmu dahulu. Perjuangkan dengan ilmu. Lepas tu kita ni ada saluran undang-undang. Ha, itu Kaabah, kiblat ni. Baitullah, Kaabah dan solat. Ah ha, itu. Banyak sebab bukan perkara Allah, tapi kalau kita kata paling sensitif Allah lah. Kan? Ha, kalau kita Baitul Maqdis pun Baitullah juga. Tapi Baitul Maqdis kan, Baitul Maqdis sebagai kiblat kita yang pertama boleh juga. Tu kita pun tak adalah. Tak adalah kita nak kecam sangat pasal kita pun pernah berkiblatkan ke sana. Namun bila disebut Allah itu tak sesuailah Allah dengan kita.
kalau kita tengok sendiri, kita panggil apa, dalam hierarki, hierarki tertinggi dalam kerajaan Malaysia, iaitu yang dipertuan apa, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda kan. Baginda Sultan pun bila mengambil apa tu sumpah kan, dengan Al-Quran, apa baginda, apa tuanku kata, wallahi wa billahi wa tallahi, adakah sama wabillahi wa tallahi wabillahi wallahi wabillahi wa tallahi tu sama dengan Jesus yang gunakan tu, Kristian gunakan Allah tu? Nampak tak, di situ nanti orang cakap, orang takut kristianisasi ini akan guna, tengok sultan kamu pun menggunakan perkataan Allah, ada dalam Bible kaya. Nampak tak, dia akan jadikan itu sebagai satu aset untuk keliuran orang. Sepatutnya tak berlaku. Perlu ada memorandum. Tuan-tuan buatlah memorandum hantar dekat pejabat mufti ke pejabat apa, menyatakan tidak bersetuju penggunaan kalimah Allah itu diguna sama dengan agama Kristian. Seolah-olah kita ni agama sama pula dengan agama Kristian. Kita sembah Allah ni pun sembah Allah. Saya sembah Allah juga. Tapi Allah dia Allah kita sama. Jadi orang Islam pun keliru. Mana satu ni? Betul ni? Itu orang Islam yang tak tahu apa-apa lah, yang kosong. Ada orang Islam tak tahu apa-apa pun kan. Contoh pendengar-pendengar dadah yang kawan saya, yang saya rawat. Ucap syahadah pun tak tahu. Dia tahu ubat dia cukup ration, cukup. Itu je. Dapat dia punya house, cukup selesai. Kau Allah ke Nabi Muhammad lah, tak tahu lah. Dia tahu barang dia punya stok cukup. Itu je. Ada orang macam tu. Ni orang ni orang tak sedar diri lah tuan. InsyaAllah. Baik tuan, kita ni benda ni perkara sensitif lah. Saya orang pertama tak menyokong. Dan kita ikut pendirian dengan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, iaitu Kerajaan Negeri Sembilan bersepakat menentukan bahawa agama selain Islam tidak boleh menggunakan kalimah Allah. Habis cerita. Jadi mana-mana orang tuan-tuan tengok mana gereja menggunakan perkataan Allah, report dia terus. Pada polis mana-mana bagi tahu ini tak boleh ni, dia mana gereja mana orang. Kita bukan nak gaduh tuan-tuan, tapi benda ni jadi gaduh. Kita tak pernah sentuh agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Agama engkau lah. Satu hari orang jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, aku masuk agama engkau. Tapi satu hari engkau semayang ikut agama kita, besok aku semayang ikut agama engkau pula. Turun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami tak menyembah apa yang kamu sembah. Wala a'budu ma abattum. Kami tidak juga menyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kau, aku agama aku. Habis cerita. Ini sibuk-sibuk nak ambil kalimah Allah, letak dia tu, claim ni agama dia pula. Ini salah lah. Ini perkara yang besar lah. Benda ni kena selesaikan di peringkat bawah sehingga di peringkat tertinggi lah. Ini perkara berlainan agama. Di Malaysia yang tu ada orang Melayu ni masih taat dengan Sultan ni. Sultan A, kita A lah. Tapi secara jelas je, nama Allah tu tak sesuai lah dengan agama lain. Contohlah tuan-tuan, contoh kita letak satu orang nama lah, contohnya nama Firdaus. Kita beri gelar pada seekor anjing, sesuai tak tuan? Nama anjing saya ni Firdaus, anjing aku, sesuai tak tuan? Sesuai ya. Firdaus tu syurga kan, asal dekat anjing pula. Memanglah ada anjing yang akan masuk syurga, anjing Ashabul Kahfi. Tapi tak ada nama Firdaus pun. Tak sesuai lah. Pokok cili letak nama manggis, sesuai kan tuan? Pokok cili, pokok cili lah. Kenapa letak manggis pula? Sesuai itu. Allah yang kita gunakan, Allah yang rasa. Sesuai tak letak nama Allah tu pada tiga dalam satu? Tak sesuai habis cerita. Itu dah tak sesuai lah. Orang yang mengeluarkan tu pun letak nama pada seekor kukua pun tak nak. Ayah pasal letak nama saya kat kukua pula kan. Tak apa, dia tak mengganggu masyarakat. Boleh guna dalil tu pula. Kita, dia tak mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tahu pula kau marah kan. Orang marah kan, orang Islam sekarang marah. Orang sekarang dah lah, orang tak ada kerja, tak ada gaji. Hidup sekarang pula keadaan tak semacam dulu. Tambah pula polemik yang macam ni, tak masalah. Allah ni tak selesai-selesai. Saya ingat lagi zaman Komango lagi, dia orang lawan, lepas tu masuk lagi pergi mahkamah. Dia orang mohon daripada mahkamah rendah pergi mahkamah tinggi, mahkamah tinggi tolak. Lepas tu hantar mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan pula tolak, pergi mahkamah persekutuan.
Mahkamah Persekutuan tu pun tolak, tuan-tuan. Antara yang tolak tu pakcik saya, iaitu Tan Sri Datuk Sri Suradi bin Halim Omar. Beliau pun termasuk dalam antara beberapa orang ketua hakim Mahkamah Persekutuan yang menolak penggunaan nama Allah digunakan pada Gemersin. Kepada dia, rayu balik. Ni rayu balik masuk Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ni baru lulus pula. Patutlah tak ada cerita dah, Mahkamah Persekutuan dah selesai dah, dia rayu lagi. Hanya untuk gereja dan juga surat khabar yang seminggu sekali yang dia terbitkan tu. Herald apa namalah, Herald Tribune ke, Herald Evangelist kan. Ni tu ya, tu setakat pembacaan saya lah. Wallah ta'ala alam. Islam